Yo, what's up guys, welcome to my channel. Gue Chris, kali ini gue udah ada dalam mobil seperti bisa kalian lihat guys. Jadi hari ini tuh gue mau pergi ke bengkel guys, yaitu bengkel karpet. Kenapa ke bengkel karpet? Jadi gue mau ganti karpet gue nih sama yang bagusan daripada karpet bawaannya nih. Kenapa? Jadi itu singkat cerita guys, jadi kemarin itu kan gue pergi belanja ya sama istri gue ke supermarket. Nah belanja tuh makanan yang ikan-ikanan gitu deh, dan itu ada udang. Kalian bisa tahu kan ya, udang tuh kan ada yang tajemnya ya guys ya. Ternyata dia tuh ngebolongin kertasnya guys, plastiknya guys. Jadi tuh cairan udangnya itu tumpah tanpa gue ketahui. Jadi besok paginya itu pas gue mau masuk mobil, ternyata baunya mantap dan juara. Gue amis banget, gue cek ke bagasi gue, itu tembus ke karpet dasar jadinya. Wah, gue pusing tuh. Jadi gue harus panggil service buat apa? Tukang bersihin karpet itu harus dicuci, disedot, terus harus dikeringin ya supaya nggak bau apek juga. Baunya udah hilang sih. Cuman kan gue antisipasi ya supaya nggak terjadi seperti itu lagi. Jadi gue cari karpet yang bisa waterproof. Dan pilihan gue jatuh pada Trapo Indonesia, karpet Trapo Indonesia, karena dia bahannya itu waterproof dan higienis, enteng, mudah dibersihkan. Gue sih researchnya seperti itu. Banyak merek-merek lain sih, jadi itu bisa menjadi pilihan kalian. Tapi kebetulan juga karena lagi diskon, jadi harganya yang paling murah gue cek, nggak tahu kalau ada yang lebih murah lagi. Cuman gue lihat ini Trapo Indonesia nih cukup oke. Jadi gue coba research, gue cek di marketplace. Kebetulan waktu itu gue cek di Tokopedia, dia lagi diskon. Diskon sampai akhir bulan ini aja nih kalau nggak salah, dan juga ada hadiah. Waktu itu gue dapat hadiahnya tuh ada pewangi sama magnetic holder buat HP. Lumayan, itu kalau nggak salah harganya tuh udah 100, hampir 150 deh itu aja magnetic holdernya. Jadi harganya itu jadi gue beli diskon dari 2,9 jadi 2 jutaan lah, nanti harga pastinya akan gue taruh. Dan link pembeliannya gue taruh di deskripsi, juga alamat showroomnya gue taruh di deskripsi. Jadi nanti showroomnya itu gue pergi yang di pusat, itu yang di Ruko Intercon Jakarta Barat, ada di Kelapa Gading juga sih kalau nggak salah. Jadi kalian bisa lewat beli lewat marketplace atau datang ke showroomnya. Kalau gue sih waktu itu nanya-nanya di marketplace, habis itu gue langsung datang ke showroomnya biar diukur pasti. Ternyata ukurannya mereka udah ada. Jadi mobil gue itu kan Hyundai H1 Royal 2014. Jadi ukurannya tuh pas dengan Hyundai H1 Royal 2019. Jadi ukurannya nggak lama. Mereka cuma ngecek-ngecek dikit, udah oke, deal. Oh iya, dan mereka juga lagi ada apa promo BCA, itu ada diskon tambahan dan cicilan 0% untuk 6 bulan. Jadi gue pilih waktu itu langsung ke sana aja untuk di gue mendilkan untuk karpetnya, dan pembuatannya itu kurang lebih 2 hari. Jadi waktu itu gue 2 hari yang lalu, dan hari ini udah gue dikabarin bahwa sudah bisa pasang, jadi gue langsung ke bengkelnya. Oke, yuk kita ke sana, nanti lanjut lagi di bengkel pemasangannya. Bye bye. Oke guys, kembali lagi. Sekarang ini gue udah sampai di Ruko Intercon, itu di Trapo Indonesia. Ini dia tampak luarnya. Jadi sekarang ini mau pemasangan nih guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.
wondering why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. So itu guys, gimana menurut kalian? Cakep ya karpetnya ya. Thank you nih di belakang nih udah yang pemasangan profesional, tim profesional. Pokoknya di sini kalau kalian mau pasang, ini salah satu rekomendasi dari gua. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Thank you so much yang udah ngikutin dari awal hingga akhir. Gua dengan Chris, see you next video. Bye-bye.